Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 3. Jadi kami akan melakukan percobaan tentang penerapan gaya kesetimbangan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Andini Putri dari absen 5. Saya Najwa Sari, nomor absen 22. Saya Sitika Roma, absen 28. Saya Firsyara di Sisena, absen 31. Selamat menonton. Itu kan kita sama Aura gimana oh, iya. Oh iya. Tapi kok mereka bisa seimbang ya? Waktu kita coba enggak gitu enggak sih? Iya, kita enggak pernah seseimbang ini sih. Berat sebelah enggak sih? Iya. Kok bisa gitu ya? Ada hubungannya sama fisika enggak sih? Iya. Kayak fisika. Coba kita tanya Bu. Iya, tanya Bu, tanya Bu. Oke, oke, oke. Sebelumnya kita coba, itu kita kok nggak bisa seimbang ya Bu ya? Kayak timpang gitu loh Bu caranya. Mungkin karena berat badannya nggak sama. Ada pakai gaya atau hukum apa ya Bu? Nah itu materi kesetimbangan benda tegar. Oh itu, jadi hukum itu, hukum kesetimbangan itu bisa dipengaruhi oleh berat badan, gravitasi sama jarak ya Bu? Iya, bukan hukum ya, itu kesetimbangan benda tegar. Jadi semakin berat rasanya, jaraknya agar seimbang itu bagaimana ya Bu? Nah, dilihat jaraknya harus sama ya, supaya bisa seimbang. Kemudian kalau misalnya berat badannya nggak sama, bisa ya jaraknya bisa dimajukan. Bagaimana supaya bisa seimbang? Kita bisa pakai aplikasi apa ya Bu? Ya bisa coba-coba gitu. Bisa, pakai langsung juga bisa, aplikasi juga bisa, pakai aja PHIT. Simulation ya, coba aja ya. Coba aja. Oh ini bisa diubah-ubah gitu ya? Bisa, bisa. Jaraknya ini juga bisa diubah. Ya kan? Ini aja kan beratnya berbeda. Tapi kan nanti bagaimana supaya bisa seimbang? Nah, untuk keseimbangan itu jaraknya yang berarti. Coba sih, coba. Kita coba ini. Silahkan. Kita majukan apa mundurin ya teman-teman? Indonesia. Mundur, mundur. Seimbang. Oke, bisa seimbang. Ini bisa dicoba-coba kan? Bisa. Jadi untuk percobaan menggunakan PET simulation itu tidak hanya satu ya, paling nggak minimal 5 supaya tahu nanti. Berarti yang pengamatan hasil pengamatannya supaya bisa valid. Nanti kita coba-coba terus. Terima kasih banyak ya Bu. Jadi teman-teman, sekian praktikum dari kami yang menerapkan tentang gaya kesetimbangan menggunakan aplikasi PET Simulation. Semoga bermanfaat.